Enggak masalah. Dari benar. Saya sampaikan bahwa sampai tadi malam tim ini sudah 90% memfinalisasi materi PK. Kita sedang menyusun ya bukti-bukti pendukung dari novum ataupun alasan PK yang lain yang saat ini sedang kita kumpulkan. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini memori PK ini dapat selesai, sehingga menurut rencana kalau tidak ada perubahan itu pada minggu depan kami akan daftarkan ke Pengadilan Negeri Cirebon. Nanganin. Tapi sisi kemanusiaannya masa nggak mau sih? Ada novum pamungkas nggak Pak yang untuk menguatkan bahwa PK ini nanti bisa keras? Oke, kita sangat surprise sebenarnya. Pada 2 hari yang lalu itu kami menerima kedatangan 2 orang, ya. Dan hari ini akan kami ketemuin 1 orang lagi. 2 orang ini merupakan saksi mata yang melihat bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah, ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya. Ya, karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa dan motornya apa. Nah, ini suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru, dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Yang saksi baru ada berapa? Yang sudah bikin pernyataan itu 2. Adanya 3. Purwanto. Oh, Purwanto. Purwanto tuh adiknya. Anaknya, angkatnya M. Ismail. Marah gedenya nggak usah lah ya. Nggak masalah. Dari benar. Hukum kan sudah ada. Saya sampaikan bahwa sampai tadi malam tim ini sudah 90% memfinalisasi
materi PK. Kita sedang menyusun ya bukti-bukti pendukung dari novum ataupun alasan PK yang lain yang saat ini sedang kita kumpulkan. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini memori PK ini dapat selesai, sehingga menurut rencana kalau tidak ada perubahan itu pada minggu depan kami akan daftarkan ke Pengadilan Negeri Cirebon. Ada novum pamungkas nggak Pak yang untuk menguatkan bahwa PK ini nanti bisa keras? Oke, kita sangat surprise sebenarnya. Pada 2 hari yang lalu itu kami menerima kedatangan 2 orang ya, dan hari ini akan kami ketemuin 1 orang lagi. 2 orang ini merupakan saksi mata yang melihat bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah, ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya. Ya, karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa dan motornya apa. Nah, ini suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru, dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini.